Ini ada teman kita, ada orang iseng, teman iseng atau bercanda, kita nggak ngerti, lagi ngambil nasi, piye Mas ceritane, HP-ne dudut. Mosok sampe kroso dudut ngono. Oh, berdiri jane, Mas. Mas, berdiri, Mas. Lo kelas apa ya? Itu saya yakin pasti dolarnya kuning. Kalau nggak dolarnya kuning pasti merah. Karena apa? Itu kan kena hak cipta, itu lagi orang. Mas Redro lagi males sih. Tidak lama sekali dia tidak apa upload video. Nah, macamnya macam melas ngene sing marake. Sing marake repot ya kanca-kanca macam melas ini ini. Ayo. Eh kok nunggu sih? Oh kok nunggu sih Mas? Kose. Oh kok sih Mas? Kok nunggu sih Mas? Mas, Mas Galeng. Kok sih kok nunggu sih jare? Jangan, Mas, jangan dipaksakan kami masuk. Kita bisa jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Saya mau konfirmasi atau klarifikasi, nggak ngerti saya ini, terkait untuk asisten-asisten penyanyi-penyanyinya songo-songo Mas Joyo. Sebelumnya saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gini loh Mbak, apa yang dinyanyikan sampean itu kan semua tetap di bawah naungan Mas Joyo. Dalam arti apa itu Mas? Songo-songo itu apa? Ya, songo-songo itu grup seni. Nah, jadi sesuatu grup seni campur sari yang berada di Kabupaten Magetan yang beralamat di Desa Jambangan Kabupaten Magetan. Oke, jadi gini Mas, sebentar. Napotos sebentar Mas ya. Berapa kali saya mengupload di grup sampean seni yang khususnya nyanyi-nyanyi itu Mas ya. Saya hanya menyarankan atau mungkin kembangkanlah bagaimana caranya memiliki 3 atau 2 lagu milik sendiri. Saya senang aja ngupload-ngupload hal seperti itu. Dengan hal kita bebas copyright, hak cipta, maksudnya seperti itu. Kira-kira Mas Joyo bisa nggak menciptakan atau memperkembangkan, membuat sebuah lagu, 2 atau 3 lagu untuk ditayangkan di misalnya di panggung-panggung gitu? Ya kemungkinan nanti saya koordinasi, konfirmasi dengan vokal-vokal songo-songo biar untuk menciptakan lagu sendiri untuk ditampilkan di momen Magetan maupun di luar Magetan ya. Jadi
bukan apa itu copy paste lagu-lagu ini, tapi harus berusaha untuk menciptakan lagu sendiri. Nah, gitu, ya. Jadi gitu mas, jadi kita saya sebagai konten kreator itu kesulitannya seperti ini mas, kita mengambil satu lagu full atau dua lagu full, seperti juga tadi Mas Joyo menyanyikan lagu di acara kita jumpa pers ya dengan anggota dewan, itu saya yakin pasti dolarnya kuning, kalau nggak dolarnya kuning pasti merah, karena apa? Itu kan kena hak cipta, itu lagu orang betul, ya. Itu lagu orang, jadi sebagai konten kreator seperti saya kesulitan mas untuk menanyakan hal itu, makanya harapan saya sebagai konten kreator berharaplah Mas Joyo kan sebagai penanggung jawab ya, ya. Atau apa namanya itu ya, pimpinan dari artis songo-songo itu songo-songo. Nah saya harapan saya, ayo Mas Joyo kembangkan dengan membuat 1, 2, 3 lagu lah, bikinnya sendiri gitu maksudnya ya, ya. Itu kira-kira bisa Mas Joyo ya? Nah, insya Allah nanti bisa untuk koordinasi dengan kru saya dan vokal-vokal saya nantinya ke depan untuk menciptakan lagu sendiri. Nah, kemungkinan dari lagu yang di kalau imbasnya kalau belum hak cipta itu bagaimana? Saya belum begitu paham maksudnya Mas Joyo. Suatu kena misal, hak cipta itu seperti bagaimana? Gitu? Misal saya akan menyanyikan dan kru saya menyanyikan sebuah lagu, ya, sebuah lagu bukan dari lagu-lagu yang sudah dilindungi oleh hak cipta, ya kan? Nah, itu bagaimana? Nah, itu yang punya lagu mungkin tidak mempermasalahkan. Yang ya. Punya lagu. Iya. Yang punya lagu tidak ya, mempermasalahkan. Ya. Di pihak YouTube-nya. Nah, gitu. Yang mempermasalahkan. Ya, di situ saya ketegur bahwa itu lagu bukan punya kamu katanya. Ya. Di situ makanya harapan saya sebagai konten kreator, bagaimana Mas Joyo ini kembangkanlah dengan cara membuat lagu sendiri. Enggak perlu bagus-bagus tuh lah ya. Enggak ya. Perlu netaran, enggak perlu apa ya. Yang penting coba 1, 2 lagu dicoba. Ya. Akan saya viralkan di Nusa Warna. Kita buktikan, baik 3 menit ngobrol-ngobrol dengan Mas Joyo dengan janji insya Allah mudah-mudahan kedepannya akan menciptakan lagu sendiri mas ya, mulai ya. Kapan kira-kira Mas Joyo akan belajar bareng lah, nanti kita belajar sama kru CS Songo-Songo dan vokal-vokal Songo-Songo. Oke, untuk sedikit 2 menit terakhir atau 1 menit terakhir saya ingin minta kejelasan dari arti Songo-Songo, simak ya, apa Mas Joyo Songo-Songo itu? Songo-songo itu intinya saya membuat grup campur sari songo-songo itu memang ada maknanya. Makna satu yang nuansa Islam karena kaitan dengan Asmaul Husna. Nah, wong urip kuwi babane mung gawa songo. Itu loh. Jadi intinya mengambil dari Asmaul Husna ya. Dengan nilai songo-songo dalam arti nilai tertinggi gitu maksudnya. Ya. Luar biasa. Ya, ini karena kita situasinya ketemu di jalan, jadi kalau audionya kurang bagus ya mohon maaf. Yang jelas kita tetap sudah konfirmasi sama Mas Joyo untuk memperkembangkan bagaimana lagu-lagunya Mas Joyo. Dan yang terakhir, sudah berapa tahun Mas Joyo menciptakan menjadi manajer, menjadi pemimpin songo-songo? Hampir 8 tahun lah, dari 2005. Dari 2005 sampai 2024 ya. Mungkin baru ada usulan saya, ayo ciptakan lagu sendiri biar sebagai konten kreator tuh enak. Oke, terima kasih, kita bisa jumpa di lain waktu kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah.
Thank you.
iso kaya dhewe. Jadi tanpa skenario mas, kalau skenario gak lucu gitu. Jadi spontan biar dia sepanuh dulu. Itu buru-buru ngasih tahu. Mas Peter, harusnya aja dulu. Saya lapar ke teman-teman.
biar tegang dulu kan, semua tegang dulu, buru-buru mas, jadi kurang seru, tapi gak apa-apa. Ilmu buat saya, lain-lain tak tutut. Adiós.
Thank you.
Thank you.
ya, masih pada joget-joget di sana. Oke, siap.
teman-teman rekan sedulur di manapun berada, saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah sering mungkin mengunjungi channel kami ya. Jadi saling kita support, saling kita like, komen, biar channel kita berkembang. Oke. Konten Mas Red. Sampai tapi suwi banget sampai nangkap video. Monetisasi sampai ada. Satu bulan nih Mas Redro ini. Mas Redro kayaknya repot ini. Lah ya. Mas Redro lagi malas ini. Tidak lama sekali dia tidak apa upload video. Nanti kalau bagi grup YouTuber. Ya oke. Macam-macam melas ngene sing warange. Sing warange repot ya kanca-kanca macam melas ngene iki. Iya jalan ngene. Ya, itu teman-teman jangan lupa like-like, komen. Rame yo. Berarti macam-macam melas ngene ya. Rame. Yo. Itu Mas Redro yang dulu di area media sekarang sudah mempunyai CV sendiri jadi pengusaha kontraktor buah pemborong wis padu wae kabeh di PDW pokoke. Jadi kita sebagai teman itu yang kasih support biar kita semua masing-masing bisa berkembang dan istilahnya maju. Oke, kose. Alon-alon. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke. Oke, kosong. Oke. Songo. Luar biasa ya, seperti channel Nusawarta. Dan kita juga kolaborasi dengan Potret Magetan. Jadi antara Potret Magetan dan Nusawarta satu rumah. Cuman beda rumah ya. Piye bahasane? Satu rumah tapi beda rumah. Jadi lain channel tapi satu channel. Duh, karepe piye ra mudeng. Nah, ini Mas Dimas yang lagi nyebrang. Dia habis ngadiri acara tadi. Jumpa pers dengan anggota DPRD. Sekali lagi itu teman-teman rekan-rekan jangan lupa ya komen-komennya, supportnya biar kita channel YouTube kita berkembang ya. Kita lagi ada. Mana nih, Mbak? Yuk. Mulai ya. Mulai. Ngobrol ya sama sesepuh kita yang lama tidak pernah jumpa, sekarang kita berjumpa, ternyata sehat-sehat selalu dan rambutnya tambah gondrong, tapi usahanya lagi sepi katanya. Makanya di lebaran ini sebenarnya saya paham, tapi ya wis ngalah wae lah, sabar, kita doakan aja. Namanya pemborong tambah konsultan pengacara lagi di PDW sama Getan iki. Jadi tentang terkait dia menjadi seorang supranatural itu sebenarnya dia juga ahli yang pernah tayang, sering kita tayangkan di Ali Sandet, hanya menolong ya. Jadi hanya sebatas menolong Mas ya, menyantet orang sebatas menolong ya. Ini dia tidak mengacak serban, kalau mengacak serban bahaya, ngeri ya. Oke, rekan-rekan sedulur, kita bisa jumpa di lain waktu kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpamit, Mas. Mas Tar berpamit langsung salaman Bali ya. Padahal kan tahun wingi yo kosongnya saya mau sok-sok mana. Ayo. Eh, kau nunggu ni saya. Oh, kau nunggu ni saya, Mas. Oh, kau saya. Kau nunggu ni saya, Mas. Mas Galek. Kau nunggu ni saya jadi. Saya sabar. Ponangan itu. Gila ponangan. Oh, betul. Ponangan iki, Mas. Piye, Mas? Ponangan, Mas. Ini ada teman kita ya. Ada orang iseng, teman iseng atau bercanda kita enggak ngerti. Lagi ngambil nasi. Piye, Mas? Ceritane ambil dudut. Ya. Masa sampe kroso dudut. Dudut kroso. Ya mungkin dengan bercanda kali, Mas. Mas iseng mau ngerjain kan. Ini kan acara tahunan.
kira-kira bercanda atau serius kita nggak tahu ya. Ya, tapi itu juga masih dengan segera. Dijal, itu masih segera. Jadi, coba dibel. Coba akan coba dibel lagi. Masih berdering apa enggak? Tetap, loh. Oh, berdering sih ini mas. Mas, berdering mas. Kira-kira siapa ya? Ya, ini serius atau bercanda kita nggak ngerti. Ya, mas. Menurut sampean ya mas. Menurut sampean gimana gitu loh? Bercanda serius apa? Bercandanya terlalu banget. Itu kalau jadi sama saya, saya kacau. Oh gitu, ini baru ngambil nasi loh mas. Ditutut kita mas, kosong. Temen loh. Nanti kan ketahuan mas siapa.